Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Artiria Dahlan, mengungkapkan pernyataan kontroversialnya soal bahasa Sunda Selasa 18 Januari. Ucapan kontroversialnya kali ini mengenai permintaannya kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan tersebut diungkapkan oleh Artiria dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung pada Senin 17 Januari. Mulanya Artiria menyatakan harapan agar Kejaksaan Agung bersikap profesional dalam bertugas. Artiria kemudian menyampaikan kritik soal adanya seorang Kejati yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat. Menurut Artiria, seorang Kejati seharusnya menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dalam rapat. Artiria Dahlan mengatakan akan ada ketakutan tersendiri apabila orang lain menggunakan bahasa Sunda dalam rapat. Ia kemudian meminta Kejagung agar mengganti Kejati yang dimaksud oleh Artiria Dahlan. Pernyataan Artiria tersebut kemudian ditimpali oleh anggota Komisi 3 dari fraksi PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar meminta agar Artiria Dahlan berhati-hati dalam berbicara. Pasalnya Abu Bakar menyebut Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah orang Sunda. Namun hingga kini Artiria tak menjabarkan siapa Kejati yang dimaksud berbahasa Sunda dan layak diganti itu. Pernyataan Artiria Dahlan ini menuai polemik hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara. Kang Emil, sapaan akrab dari Ridwan Kamil, menyampaikan agar Artiria meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Sunda untuk meredam polemik. Menurut Emil, biasanya bahasa daerah diucapkan hanya pada momen tertentu, seperti ucapan selamat, pembukaan pidato atau penutupan pidato, atau di tengah-tengah saat ada celetukan. Kang Emil menjelaskan, maka harus ada bukti ketidaknyamanan Artiria atas ucapan bahasa Sunda dari Kejati yang dimaksud. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak J.A. ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak J.A. Ada Kejati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa, dan sebagainya itu, Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.